Ni rumah pangsan ini sudah 40 tahun lah. Si masalah ialah the structure, itulah sudah tua. Kita takut masalahnya boleh jatuh satu hari. Sudah lama ada sini kan, sekarang pukul 12 lebih air tak datang. Dinding pun pecah-pecah semua, air semua masuk. Lagi tandas pun ada masalah, naik tangga pun masalah sini. Hari ini saya dapat meninjau keadaan yang ada sangkut paut dengan soal kemiskinan di bandar, di mana keadaan rumah pangsa ini terlalu usang dan memerlukan kemudahan perumahan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah atas usaha kerajaan sama-sama dengan DBKL, satu projek gantian akan dilaksanakan dan dalam tempoh 3 tahun lagi, setiap penghuni yang kini memiliki kawasan apartmen seluas 500 kaki persegi akan menerima apartmen baru seluas 800 kaki persegi dengan keadaan yang jauh lebih berkualiti, dengan kemudahan-kemudahan seperti kolam renang, gymnasium dan sebagainya. Projek ini akan memberi manfaat kepada 1,200 keluarga apabila siap nanti. Ini projek gantian. Mereka tidak dikenaki membayar satu sen pun. Terang-terang cakap hari ini dalam sejarah. Tak pernah tengok siapa mari. Kecuali hari ini, OPM, Datuk Bandar pun ada mari tengok. Kita tengok, kita pun setujulah. Kita buat redevelopment our project here. Setakat 25 tahun saya dekat sini, saya tak pernah tengok mana-mana wakil rakyat lah. Lagi Taman Segar punya wakil rakyat datang sini turun padang. Tapi sekarang PM datang tengok, so dia cakap macam ni kita orang akan kasih rumah baru. So akan tukar sikit kita orang punya keadaan, so kita orang happy lah. Saya amat menyokong projek ini sebagai satu lagi bukti usaha kerajaan supaya semua lapisan rakyat, terutama sekali kumpulan B40 akan dapat pembelaan yang sebaik mungkin. Hai.